di CV singkat seorang pekerja ya, mendapatkan bonus bulanan yang sebesar, yang besarnya dapat dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok, di mana besar bonusnya tersebut adalah, nah bisa tulis nih, bonusnya adalah setengah gaji pokok. Jadi misalnya saya misalkan gaji pokok misalnya GP gitu ya, berarti setengah GP ya, ditambah 30.000. Terus titik, berdasarkan situasi tersebut buatlah sebuah model matematika, sudah saya buat nih. Oke. Yang menyatakan besarnya gaji pokok seorang pekerja jika diketahui besar bonus yang diterimanya. Sudah tidak ada satuan. Berapakah gaji pokok seorang pekerja jika besar bonus bulanannya 530.000? Ya udah tinggal tulis begini. 530.000 Terus dibedakan apanya? Berarti ini setengah GP sama dengan 530 Jadi kurang ini dong, ini kurang dong. Iya. Terus jadi GP-nya berapa? 200.000 dibagi 2 dan akhirnya 250.000. Jadi kali 2 ya Pak. Itu kerja di mana? Boleh kita pindah jadi. Sudah. Iyo, apa lagi? Pasti. Open break.